생일 축하합니다. 와, 아래에 ulang tahun nih. 생일 축하해. 생일 축하해. Dreamers Radio, the number one streaming radio in Indonesia. Gak kerasa ya, kita udah memasuki bulan November. Dan di bulan November, ternyata banyak juga nih K-pop idol yang berulang tahun di bulan ini. Salah satunya adalah Jungyeon Twice. Ya, si cantik berambut pendek ini berulang tahun di tanggal 2 November pada hari ini. Dan sekarang di JKTL udah terhubung nih sama salah satu admin dari Twice Indonesia. Annyeong, Saifan. Annyeong. Hai, Saifan. Kamu udah suka sama Twice dari kapan sih? Ada sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan. Dan Twice itu sendiri udah debut dari tahun 2016. 2016 apa 2015 sih? 2015 ya, bulan? Juga. Bulan November juga. Wah, berarti ini kado ulang tahun juga ya. Berarti tahun lalu untuk Jungyeon, karena debutnya samaan di bulannya sama ulang tahun Jungyeon, ya gak sih? Iya. Nah, kamu bisa suka sama Twice kenapa sih? Awal suka sih, suka karena Jungyeon itu. Oh iya, jadi kamu biasanya di Twice Jungyeon ya? Iya. Nah, asal mula terbentuknya Twice itu sebenarnya gimana sih? Awalnya kan JYP itu punya buat 16, buat trainee, namanya 16. 16 itu pecahan dari banyak trainee-trainee sebelumnya, grup sebelumnya. Dari pas situ? Tahun 2015 akhirnya terbentuklah itu Twice ya? Dibuat Twice, ya. Oh gitu, 16. Nah, Jungyeon sendiri posisinya di Twice itu sebagai apa sih, Saifan? Di Twice, vokal juga. Nah, mau tanya dong, Saifan, itu kan kalau ngelihat Jungyeon itu emang karakternya dia itu kan terletak di rambut pendeknya nih, yang udah jadi trademarknya dari debut sampai sekarang. Itu sebenarnya bagian dari karakternya Jungyeon, atau emang cuman sampai sini aja nih? Jangan-jangan nanti comeback berikutnya dia dengan konsep rambut panjang atau gimana? Gini ya, kalau pikir dari awal, Jungyeon itu sama JYP kayaknya dijadikan member yang penuh karismatik. Dari awal emang rambutnya. Oh gitu. Dulu pernah pas jadi trainee pernah panjang, tapi gak lama terus dipendekin lagi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Saifan, lagu Twice yang paling kamu suka dari debut sampai sekarang apa nih? Yang paling suka yang pertama UAH itu, like UAH. Oke deh, boleh dong dinyanya. Masa gak hafal? Pasti hafal dong kalau refnya UAH. Dikit aja. Enggak terlalu. Coba dikit. Masa iya cowok? Anggap. Justru itu yang mau kita dengar gitu loh. Sosok Saifan nyanyiin lagu Twice yang UAH, ya gak sih? Coba bisa gak gitu? Otoke nige umjige suopke na UAH UAH hage mancero. Wah, wansan tebak. Wah, keren Saifan, makasih banyak ya. Iya. Wah, hebat loh. Saifan mau jadi member ke-10 Twice? Enggak. Ya udah, Saifan, terakhir nih kasih ucapan dan wish kamu dong untuk Jungyeon. Dia di ulang tahun yang keberapa sih? 20. Oke, kasih ucapan dong untuk Jungyeon dan juga Twice. Selamat ulang tahun ya buat My Bias Jungyeon yang ke-20. Semoga di ulang tahun yang sekarang Jungyeon bisa terus memberikan dampak yang positif buat para member Twice, Giga Q-nya, dan sukses terus buat karirnya. Jungyeon sarangi. Makasih ya. Iya. Dadah. Radio streaming nomor 1 di Indonesia.